Jika aku seorang produsen. Episode 67 untuk teman-teman kelas 2. Halo, selamat pagi teman-teman di rumah. Aku dan Mama habis berolahraga loh. Kalian sudah berolahraga belum? Wah, hebat. Pastikan untuk selalu berolahraga agar badan tetap bugar dan sehat. Sama satu lagi, Ki. Jangan lupa untuk berdoa. Sebelum belajar, kita doa dulu yuk teman-teman. Berdoa mulai. Amin. Amin. Nah, teman-teman, berarti sudah siap kan belajar bersama Mama dan Kiki? Siap. Tapi sebelum itu teman-teman, coba sebutkan dong hari ini, hari apa, dan tanggal berapa ya. Betul, hari ini hari Jumat, tanggal 9 April 2021. Hari ini kita juga akan masih bicara seputar produsen. Tapi agak berbeda nih. Hari ini kita akan sambil berandai-andai. Maksudnya bagaimana tuh, Ma? Berandai-andai. Nanti kita cari tahu sama-sama ya. Kita semua sudah memahami bagaimana semua orang membutuhkan makanan dan pakaian. Ada banyak usaha yang memproduksi makanan atau pakaian di sekitar kita. Lalu, disebut siapakah mereka yang menghasilkan pakaian dan makanan untuk kita? Benar. Mereka adalah para produsen. Menjadi produsen pakaian atau makanan itu sangat diperlukan. Pakaian dan makanan adalah kebutuhan penting. Jika kelak kalian mau menjadi produsen, produsen jenis pakaian atau makanankah yang kalian pilih? Sebenarnya lebih penting mana, Ma? Pakaian atau makanan? Keduanya sama-sama penting, Ki. Aku setuju sih, Ma. Kalau enggak berpakaian, nanti tubuh Kiki enggak terlindungi. Makanan juga begitu. Kalau Kiki enggak makan, Kiki bisa lemas kelaparan. Tepat, Kiki. Jadi, bagaimana? Mau pilih jadi produsen apa nih? Apa ya, Ma? Sambil Kiki menentukan, kita berlatih soal gambar dan kata berikut ini dulu yuk, Ki. Siapa tahu Kiki jadi bisa memilih. Mau dong, Ma. Ini dia soalnya, Ki. Kiki lihat kan ada dua kolom di sini? Iya, Ma. Satu kolom produsen makanan dan kolom lainnya adalah produsen pakaian. Bagus. Lalu ada 5 kata tuh di bawahnya. Ada kue, baju, jaket, celana, nasi goreng. Nah, tugas kita adalah memasukkan 5 kata tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai. Wah, iya, aku paham, Ma. Yuk, teman-teman, kita coba ya. Ini ada kue, berarti kue itu masuk ke kolom produsen makanan. Yeay, benar. Karena kue adalah termasuk makanan ya, Ki? Terus kalau baju, masuknya ke kolom produsen pakaian, Ma. Dan jaket juga masuk ke kolom produsen pakaian. Lalu kalau celana dan nasi goreng? Nasi goreng sudah pasti masuk ke kolom produsen makanan dong, Ma. Terus celana itu masuk ke kolom produsen pakaian. Jadi bagaimana, Ki? Sudah bisa menentukan pilihan? Belum nih, Ma. Teman-teman,
Kalian sudah bisa memilih belum? Wah, semuanya masih bingung ya. Kalau begitu, kita ingat-ingat lagi yuk. Siapa saja sih produsen makanan dan produsen pakaian yang kita kenal dari hari pertama sampai hari ini? Oh, aku tahu. Produsen makanan itu Mama. Dan produsen pakaian itu Paman Dira. Kalau dihubungkan dengan lembar cerita, kira-kira lembar cerita yang muncul ini berhubungan dengan produsen pakaian atau produsen makanan, Ki? Kalau cerita kue ulang tahun Widi itu kan tentang nenek yang membuat kue bubur merah putih untuk Mbak Widi. Berarti produsen makanan, Ma. Kalau lembar cerita ini? Ini cerita Niabai sang pemintal, Ma. Niabai memintal benang. Menurutku sih, Niabai adalah produsen pakaian. Dari semua yang sudah Kiki ketahui tadi, kira-kira Kiki lebih suka jadi produsen apa? Karena sama-sama penting, Kiki mau jadi dua-duanya saja deh. Produsen makanan dan juga produsen pakaian. Wah, hebat Kiki. Kalau jadi produsen makanan, Kiki mau membuat apa? Kue. Soalnya Kiki ingin seperti nenek di cerita kue ulang tahun Widi, Ma. Jago membuat kue. Terus kalau jadi produsen pakaian? Kiki mau membuat pakaian olahraga. Karena Kiki suka sekali olahraga. Hebat Kiki. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Coba tuliskan di buku tulis ya. Ki, kita menyimak cerita lagi yuk. Kali ini Kiki yang pilih ya. Asik. Yuk, kita ke ruang baca teman-teman. Kita baca ini yuk, Ma. Judulnya, Makanan dan Pakaian untuk Semua. Oh, ini kan cerita yang kita baca di hari Senin kemarin. Kali ini kita baca bergantian ya. Siap, Mama. Makanan dan pakaian untuk semua. Setiap hari kita perlu makanan. Siapa saja yang membuat makanan itu? Makanan dibuat oleh produsen makanan. Makanan dalam jumlah kecil bisa dibuat di rumah oleh para pembuat makanan. Makanan dalam jumlah besar harus dibuat oleh pekerja di pabrik. Setiap hari, kita juga perlu pakaian. Pakaian dibuat oleh produsen pakaian. Pakaian dalam jumlah kecil bisa dibuat oleh tukang jahit. Pakaian dalam jumlah besar harus dibuat di pabrik. Produsen adalah orang-orang yang menghasilkan sesuatu. Ada banyak manusia perlu makanan dan pakaian. Para produsen makanan dan pakaian bekerja keras setiap hari. Mereka membuat makanan yang lezat. Ada juga yang membuat pakaian yang nyaman. Produsen makanan dan pakaian tersebar di seluruh daerah di seluruh dunia. Adakah produsen makanan dan pakaian di daerahmu? Selesai. Sekarang kita belajar apa lagi dong, Ma? Bagaimana kalau mengenal kosakata baru? Asik. Mengisi titik-titik di kalimat tidak lengkap kan, Ma? Ayo, kita mulai, Ma. Baik, Ki. Isi titik-titik dalam kalimat ini dengan kata banyak, lezat, dan nyaman ya. Kita coba untuk kalimat pertama ya. Ada titik-titik, manusia perlu makanan dan pakaian. Hayo, apa jawabannya, Ki? Apa ya, teman-teman? Oh iya, benar. Ayo kita sebutkan sama-sama teman-teman. Jawabannya banyak. Ada banyak manusia perlu makanan dan pakaian. Benar. Kita lanjut ke kalimat kedua.
Mereka membuat makanan-makanan yang titik-titik. Jawabannya apa kali ini? Mereka membuat makanan-makanan yang... Oh, lezat. Betul nggak, Ma? Betul, Kiki. Bagus. Sekarang kalimat terakhir ya. Ada juga yang membuat pakaian yang titik-titik. Nyaman. Ada juga yang membuat pakaian yang nyaman. Nah, sekarang kita latihan mencocokkan gambar dan kalimat berikut ini yuk, Ki. Nah, ini Kiki lihat kan? Ada 4 gambar di bagian kiri dan kalimat keterangan tentang gambar di bagian kanan. Iya, lihat, Ma. Tugas kita adalah mencocokkan gambar dengan keterangan kalimatnya. Contohnya, seperti yang nomor 1 itu. Gambar apa ya, Ki? Kapas ya, Ma. Ada benang juga. Berarti yang sesuai dengan gambar itu adalah B. Kapas diolah menjadi benang. Benar, Kiki. Nah, gambar 1 dan jawaban B dihubungkan dengan memberi garis merah. Oh, oke, Ma. Kiki sudah mengerti. Bagus. Sekarang teman-teman coba soal kedua ya. Ini ada gambar beberapa baju yang digantung. Seperti ada di mana ya ini? Oh, kemarin Kiki ke tempat ini untuk beli kaos kaki. Ingat kan teman-teman? Ya, benar. Jawabannya C. Baju dijual di pasar dan di toko. Kita buat garis hubungnya ya. Wah, hebat. Kita lanjut ke soal ketiga dan keempat ya. Gambar ini menunjukkan apa ya? Yang gambar ketiga itu ada seorang tukang jahit, Ma. Berarti jawabannya A. Tukang jahit membuat pakaian. Terus, kalau gambar yang keempat itu gambar kain menjadi pakaian. Berarti yang D. Kain dijahit menjadi pakaian. Wah, jawabannya benar. Ki, hari ini Mama mau mengajarkan tentang kombinasi uang lagi nih. Seperti kemarin ya, Ma? Iya, benar. Tapi kali ini kita akan lebih fokus ke kombinasi dengan beberapa uang kertas dan koin. Yuk teman-teman ikut menyimak ya. Nah, ini ada uang Rp10.000 nih, Ki. Mama berniat menukarkan uang ini. Bisa ada beberapa kombinasi kan, Ma? Iya, betul. Kombinasi pertama adalah begini, Ki. Ada 1 lembar Rp5.000 dan 5 keping koin Rp1.000 yang senilai dengan Rp5.000. Jika ditambah... Jadi Rp10.000, Ma. Bagus, kalau begitu kita lanjut ke kombinasi kedua. Mama akan pakai uang lembar Rp1.000 dan uang koin Rp1.000. Kiki coba ya. Jadi, Kiki akan tukarkan dengan 5 lembar Rp1.000 dan 5 keping koin Rp1.000. Jumlahnya pas Rp10.000. Yeay! Sekarang kita coba tukarkan nilai uang lainnya ya. Wah, banyak sekali uangnya, Ma. Benar, Ki. Kali ini Mama mau menukarkan uang yang terlihat banyak ini dengan uang lembar agar lebih mudah disimpannya. Tapi nilainya tetap setara kok. Coba kita hitung.
Ini jumlahnya 15.000 rupiah. Oh, bisa begitu ya, Ma? Bisa, Ki. Langsung kita coba saja ya kombinasi pertama. Mama akan ambil satu lembar 10.000 rupiah dan satu lembar 5.000 rupiah. Berapa jadinya jumlahnya, Ki? 15.000 rupiah, Ma. Sama. Iya, betul, Ki. Lalu kita ke kombinasi kedua ya. Sekarang, Mama mau tukarkan dengan uang 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, dan 1.000 rupiah. Jadinya begini. Dua lembar 5.000 rupiah, yaitu senilai 10.000 rupiah, Ma. Berarti sisa 5.000-nya yang harus ditukarkan lagi. Lalu, Mama ambil dua lembar 2.000 rupiah. Jadi senilai 4.000 rupiah, Ma. Dan terakhir, uang 1.000 rupiah. Jika dijumlahkan semuanya, berapa nilainya, Ki? Ini berarti aku jumlahkan seluruh kombinasi uang 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, dan 1.000 rupiah tadi ya, Ma. Berarti 10.000 ditambah 4.000 ditambah 1.000 menjadi 15.000 rupiah, Ma. Sama lagi. Betul, Ki. Sebenarnya masih ada kombinasi lainnya, Ki. Yang penting, Kiki sudah tahu konsep menukarkan uang ini dulu. Apakah Kiki sudah paham? Paham, Ma. Baik, kita coba tes dengan ikuti latihan berikut ini ya, Ki. Kiki lihat kan, di kolom yang kiri sudah ada uang yang ditempelkan. Itu adalah nilai yang harus ditukarkan. Lalu, kombinasi uang yang ditukar itu kita tempelkan di kolom kanan ini ya, Ki. Siap, Ma. Kiki coba ya. Uang yang mau ditukar adalah 20.000 rupiah. Kiki mau tukar dengan uang 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah ya, Ma? Boleh. Ini, Ma. Benar kan? Hore, benar, Ki. Sekarang mari kita tukar uang ini. Ini ada petunjuknya, Ki. Kita diminta menukar jumlah uang ini dengan uang kertas 5.000 rupiah dan uang koin 1.000 rupiah. Pertama-tama, kita hitung dulu nilai uang 2.000 rupiah ini, Ma. Ada 6 lembar 2.000 rupiah. Berarti nilainya 12.000 rupiah. Kalau begitu, bisa menggunakan 2 lembar 5.000 rupiah. Jadinya 10.000 rupiah. Lalu 2 keping koin 1.000 rupiah. Jika dijumlah, hasilnya 12.000 rupiah. Yeay! Kiki dan teman-teman berhasil menjawab semua soal latihan dengan benar. Halo, jumpa lagi sama aku, Probo, di proyek akhir minggu kali ini. Masih ingat dong apa sih judul proyek ini, teman-teman? Benar, membuat makanan tradisional. Dan seperti teman-teman tahu, aku dan ibu kemarin itu membuat gado-gado Betawi. Hari ini, teman-teman akan mulai membuat proyek makanan tradisional bersama orang tua atau wali yang mendampingi. Jangan sampai lupa ya. Seru loh. Nih, lihat aja. Aku dan ibu berhasil membuat ini. Tampak lezat kan, teman-teman? Nah, Probo juga mau mengingatkan, selain praktek membuat makanan, teman-teman jangan lupa isi buku jurnal proyek akhir minggu ya. Mau lihat punyaku? Ini dia, jadi ada judul dulu. Lalu tulisan resep yang berisi bahan-bahan dan langkah-langkah pembuatan. Di akhir ada bagian catatan nih, teman-teman. Untuk catat apa ya? Terserah apa aja.
Bisa juga perasaan teman-teman saat selesai membuat proyek akhir minggu. Begitu teman-teman. Untuk mengakhiri panduan proyek akhir minggu ini, Probo mau ajak kalian untuk membuat gambar dari makanan tradisional yang sudah dibuat. Berarti Probo akan menggambar gado-gado ini. Alat-alatnya buku gambar dan spidol, atau pensil warna, atau cat air. Pilih apa aja. Probo akan gunakan cat air. Sebentar, Probo buat dulu ya. Selesai. Nah, kira-kira begini hasilnya. Akhirnya, proyek akhir minggu kita selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah! Selesai deh belajar kita hari ini. Kiki senang sekali. Pastinya, Ki. Karena kita belajar bersama teman-teman. Tapi, Kiki masih ingat enggak? Kita hari ini sudah belajar apa saja? Ingat dong, Ma. Di awal, Kiki membayangkan jika akan menjadi produsen. Terus, soal-soal hari ini sangat menyenangkan sekali. Ada mencocokkan gambar, mengisi kolom pakaian dan makanan. Senang pokoknya. Terus aku belajar mengelompokkan uang lagi deh. Betul, Ki. Menyenangkan kan kalau belajar sambil bermain? Kalau teman-teman di rumah, bagaimana? Tetap semangat kan? Pasti semangat dong, Ma. Kan teman-temanku ini hebat dan rajin semua. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi minggu besok ya. Dah teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.